Wis, ganteng-ganteng kabeh. Anak bapaknya. Apa? Ayah sama anak. Ayah sama anak. Wadahe jengkeke tapi ngangeni. Oh. Pas lagi. Sekarang punya mbah, ini ya. Bapaknya ini mbah. Ini ayahnya, ini anaknya. Untuk konten. Wah. Ini cocok banget. Namanya keren. Penumpangnya asik. Sebentar lagi akan menuju ke agen perintis kemerdekaan 12 kota Yogyakarta. Gimana Pak? Pak Pamenang. Yang itu pernah ada batang apa namanya? Macang, weni. Tapi bukan tuani. Oh, batang. Pakel. Macang. Pakel. Pakel, ya. Pakel. Ya. Bukan aku yang dulu. Jadi menang gitu. Maka terus nenek itu besok ini harus jadi kota atau apa kita namakan Pemenang. Oh. Akhirnya menang. Caranya itu. Ya, maju sedikit. Dari Jambi, dari Tarang mau ke Payakumbu, maju jauh, pulang jauh. Ya. Ada rimba sejarah ini. Jadi apa itu? Dijadikan rantau panjang. Oh, kan ada rantau panjang. Ya betul. Cara rantau panjang. Inilah lidahnya gitu. Rantau panjang itu Mataram, Jawa. Buat mau ke Payakumbu. Payakumbu itu kan nenek moyangnya kan dari Malaysia. Ya. Mataram dari mana? Cina. Kan Cina malah Mataram itu. Jam 3. Beda ya, beda 1 jam sama Medan ya. Pak Ketua, sewanya nambah belum? Sementara 5 orang. Wah, alhamdulillah. Mekan 3. Wih. Berarti 5 orang ini? Yang mekan 3, yang 2 termasuk ini mana ini? Bangko. Oh, Pamenang. Nah, satu maraton yang satu mekan 3 orang. Wah, alhamdulillah ya Ketua ya, nambah ya. Jadi berangkat sore tapi tetap ada untungnya. Ada untungnya. Semoga nanti Bumi Ayu telepon mendadak 15 orang. Wah, iya, semoga nanti 15 sekarang orang. Sekarang doanya aja dari sini. Semoga nanti anak-anak tambah dewasa di Bumi Ayu 15 orang. Ya, kira pesan ya, sampai Medan. Ya, sekarang pesannya sama Bang Fauzi apa? Ya. Trip depan pesannya apa ini? Saya pesan sama anak lanang, trip depan kalau janda cap yang benar. Jadi jangan bikin marah ayah. Ini gimana? Benar enggak? Medan, Pak. Masjid. Oh, masjid. Ya. Maaf ya. Masjidnya lewatnya sini, Pak. Bukan sini, ini buntu ini, Pak. Oh. Iya. Ternyata Pak jalannya. Iya, ini buntu, Pak. Saya buka itu ya. Enggak, ini kan kamar, Pak. Oh, iya, lewatnya sini, Pak. Yang sebelah sini. Nggih. Ini ya, paling pintu paling selatan ini ya, Pak. Pas mobil masuk itu, Pak. Kirain sewa dadaan. Iya, kamar ini.
itu tadi pejangan dari Pak Ketua, kalau ditelepon diangkat. Kalau ditelepon diangkat, jawabannya yang tepat. Banyak bunga-bunga. Ini di pantai-pantai, banyak pantai. Ya wis bingung itu jawabnya. Bingung. Pak Boksen udah 1 jam bisa istirahat ya, Pak? Ngecas. Sudah siap ya, jadi dinamo sudah terpasang, rem juga sudah disetel semuanya, tinggal berangkat menuju Kota Medan. Dan bis ALS Novin 270 belum dipantau Pak Ketua ya. Bis ALS Novin 220 akan melintasi lintas tengah Sumatera. Jadi untuk kawan-kawan, teman-teman, subscriber, penonton channel Rafa Para Family yang pengen bepergian ke Kota Medan mau bareng dengan bis ALS Novin 220, silahkan hubungi di kantor perwakilan PT ALS terdekat di kota Anda. Untuk wilayah Lampung itu bisa bareng mulai besok ya. Jadi lekas ambil tiket dan jadwalkan perjalanan Anda bareng dengan bis ALS Novin 220 menuju Kota Medan. Untuk sore hari ini cuaca di Kota Yogyakarta berawan ya. Seharian tidak diguyur hujan, hanya gerimis saja. Untuk sore hari ini pun gerimis, rintik-rintik melanda. Kru dari bis ALS Novin 220, Bang Fauzi dan Pak Muksin sudah bersiap, masih nunggu helper. Bang Ki, siap belum? Bang Irfan di kamar sini ya, kamar mandi Mas Paijo. Oke ya teman-teman ya, saya akhiri dulu untuk video sore hari ini. Ini sudah lewat azan asar ya, tapi bis ALS Novin 220 belum berangkat dan bis ALS Novin 270 belum kunjung tiba di Pool ALS Yogyakarta. Bila dari kalian suka dengan video saya, silahkan like dan subscribe ya. Tetap semangat, jangan lupa sholat, berbagi dan berkarya. Dari Kota Yogyakarta, berhati nyaman. Horas.